Oke, jumpa lagi di channelku Kopral Mecen ya. Buat kalian yang baru datang ke channelku, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, hari ini saya akan kasih tahu cara bagaimana kita daftar atau masuk atau login ya di Likee Lite ya. Pertama kalian harus download dulu Likee Lite di Play Store ya kalau belum punya. Ini di sini kita masuk aplikasi Likee Lite-nya. Oke, pertama-tama kalian klik yang ikon gambar orang di kiri atas itu. Terus di sini kita langsung diarahkan ke seperti ini ya. Di sini kita bisa login menggunakan nomor HP ya yang di atas itu, atau menggunakan Google atau menggunakan Facebook ya. Kalian mau pilih login pakai apa itu terserah kalian, tapi di sini saya akan contohin kalau kita daftar menggunakan Google ya. Kita klik yang Google. Kalau menggunakan Google, tunggu loading sebentar. Oke, buat kalian yang nggak tahu tentang internet, aplikasi game dan lain, boleh tanya di kolom komentar, siapa tahu aku bisa bantu. Gua akan buatin videonya ya. Setelah loadingnya selesai, kalian langsung pilih mau pakai akun Gmail mana ya atau Google mana yang kalian gunakan ya. Nah, di sini kita bisa temukan teman kita ya melalui kontak, atau kalian juga bisa lewati yang di atas itu, di atas kanan itu bisa kalau kalian mau lewati. Tapi kalau kalian mau temukan teman kalian atau apa yang ada di kontak kalian, kalian boleh klik yang ini, terus kalian izinkan. Misalkan aku contohinnya, nah itu otomatis yang ada di kontak HP kita atau Facebook kita akan, yang menggunakan Likee akan menjadi menjadi kelihatan ya kalau kita mau follow Likee Lite mereka ya. Otomatis kelihatan kalau kita sambungkan tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau terus kita klik mulai ya. Nah, seperti itu. Dan cara untuk merubah profilnya, profil kita atau biodata kita, atau ganti foto profil, kalian klik aja yang aku kasih tanda itu. Terusan tunggu loading. Nah, kalau loadingnya udah selesai, kalian tinggal pilih ya, atur nama kalian, terus gender, terus tanggal lahir, bulan dan tahun kalian lahir ya, kota asal kalian, misalkan aku kan Wonosobo ya, ini aku tulis Wonosobo, itu alamat ID nya dan isikan bio kalian ya. Misalkan di sini aku kasih contoh just for fun, hanya untuk senang-senang ya, kontenku ini hanya untuk senang-senang ya. Nah, misalnya seperti ini. Dan untuk ubah profil, kalian klik yang gambar kotak gitu ya, ada tulisan R itu punya aku. Kalau punya kalian hurufnya pasti beda ya, kalau nama kalian beda. Nah, kalian tinggal pilih foto mana yang akan kalian jadikan foto profil. Misalkan aku kasih contoh foto ini ya yang akan kujadikan. Nah, kalian simpan. Nah, otomatis tersimpan di situ. Nah, ini udah jadi akun kita. Nah, itu ya. Seperti itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.